One Punch Man episode. Yo, Iman, One Punch Man episode 9 di depan udah siap. Yo, memang sih, minggu kemarin sempat libur. Yo, mungkin dikarenakan ada lebaran sih ya, hari raya, makanya diliburkan di One Punch Man. Lah, ini episode 9, men. Untuk di review gak perlu lah, udah banyak yang nonton gitu loh. Walaupun aku mau pakai kun yang baru, aku re-upload ulang, banyak yang nonton, men. Mantap jiwa memang One Punch Man itu. Paling dicari anime yang masih hangat-hangatnya. Kita langsung aja ke animenya lah, daripada berbahasa basi. One Punch Man episode 9. Episode 8 kemarin kan si botak ini menyelamatkan Shiryu. Bukan menyelamatkan, ding, baru dateng lah, ada panggilan dari Shiryu. Lah ini. Oke. Nah ini, men, ini yang aku suka tuh kayak gini. Seorang pahlawan dateng gitu loh. Apalagi ini One Punch banget ini. Lawan ya siapa sih, aku lupa. Bagusan, oh bukan, Gogetsu. Oke, lihat, men. Langsung opening, anjir, cepet banget langsung opening, men. Yoi. Memang ini tak tunggu-tunggu ini nge-battle-nya. Skip lah untuk mempercepat waktu. Oke, men, lihat. Cuplikan sekilas kayak gini. Wajahnya kenapa itu? Kok seolah-olah kayak habis ngelawan monster terus kecewa gitu wajahnya, men. Nah, ini Shiryu, kembali lagi Shiryu. Hero. Oke, men, subtitle bagian atas, anjir. Kenapa harus bagian atas itu subtitlenya? Kan bisa bagian bawah, men. Nah, kan atas lagi kan subtitlenya, men. Kenapa nih? Oh, ini masih teringat, harus teringat. Oke, men. Oke. Bagusan saat pertandingan nanti kalahkan dengan Swan hit gitu, seperti biasa lah. Lah kan ditendang sih. Anjir. Enggak ada efeknya lah. Enggak ada efeknya. Padahal mau pakai tendangan Tsubasa itu, men. Oke. Nah, ini ditendang lagi nih. Wah, cari tepat malah ini. Dan enggak ada mempannya lah, enggak ada efeknya. Masih tetap bisa berdiri gitu loh. Oh, anjir. Itu membosankan. Oke, men. Edo tuh masih mikir tuh. Si Saitama tuh masih mikir. Edo tuh siapa gitu loh, masih mikir. Oke. Diserang itu, men. Telak. Serangan telak. Langsung kalah kan, lihat. Langsung kalah. Sadis. Setengah badan hilang, men. Sadis, ah. Hancur, wah, memang kok setengah badan langsung hilang. Oke, men. Udah gawat. Oke, men. Sini mulai dilihat. Oke, men. Catatan uangnya lah ini. Oke, men. Oh, bukan rencana. Yo, iya sih, yo. Tujuan tuh memang buat uang sih, saya sama ikutin itu. Ejet, aku bosan dengan wajah yang serius, men. Kenapa lagi nih dipanggil? Kenapa nih? Oh, siap. Kita mau ngamuk. Baci deh, itu. Oke, men. Walaupun cuma percakapan membosankan, tapi lucu gitu loh. Ekspresinya saya tahu, men. Nah, itu kan. Oke. Gogetsu. Ini bagusan yang kalah. Gogetsu belum. Lebih besar lagi sih Gogetsu. Kekuatan sangat curang. Ya, enak banget. Si Genos
Genos, Genos dikalahkan. Kalahkan sama siapa? Oh, Gogetsu. Gogetsu dikalahkan lah. Wah, Gogetsu. Genos dikalahkan Gogetsu. Itu deh. Oke. Oke, Mela ini. Ini kita lihat pertarungan Saitama ngelawan Gogetsu. Langsung jalan. Hus, hus. Langsung jalan, hus. Oh, ini terlalu meremehkan si botak Falcon ini, men. Meremehkan si Falcon. Oke. Oke. Waduh, kalem kita lihat pertarungannya aja, men. Anime ini yang ditunggu-tunggu memang pertarungannya gitu loh. Yes, oh siap. Sampai menangis si Shiryo ingin menghentikan si Falcon, tapi Falcon tetap bersikeras untuk ngelawan Gogetsu. Oke, men. Giginya sampai ancur semua. Yes, wah, langsung apa itu? Waduh, serangan maut yakin. Juta pertarungannya nggak diperlihatkan, anjir. Pertarungannya kemana nih? Nggak diperlihatkan men, pertarungannya, men. Seriusan? Nggak ada. Nggak kelihatan pertarungannya, men. Langsung jatuh kepalanya, Gogetsu langsung jatuh. Wanjir, wanjir, langsung kalah, langsung KO. Memang easy ngalahinnya, men. Anjir, Falcon, Falcon. Itu udah siap kan, oke. Oke, men. Satu pukulan kan memang one punch banget ini. Anjay. Nah ini men, dengan adanya si Saitama, si Falcon telah membuat apa hati si Shiryu. Kan si Shiryu kan memang meremehkan banget pahlawan. Ini sampai ingin bergabung dengan pahlawan, men. Berkat si Falcon, memang Falcon memang kok. Wah, jadi murid kan? Wanjir, sudah ada Genos. Wah, langsung ayo lah ditolak lah. Lah udah ada Genos, udah ada Fubuki, Bang, King, Bom, ada 5 orang, men. Kalau tambah Shiryu ada 6 orang di Avatar Man lah ini. Yo ditolak lah bener. Wanjir suara motor men. Yo yo enggak apa-apa sih yo. Sebagai pengalihan lah tambahan audio. Kalau enggak ada kayak gitu men. Kena audio visual ini anime. Oke. Ayo adi ayo. Oke men. Yes, oh siap, sensor alami, pakainya bulu ga ini, bulunya lewat, sensor alami. Angel Hawk. Oke. Pahlawan kelas esok. Oke men. Nah ini, nyimpen HP-nya di mana ini? Wanjir, padahal udah nggak pakai-pakai apa-apa loh. Itu nyimpen HP-nya di mana? Masa di dalam pokok nggak ini? Nggak mungkin ini. Masa di rambut? Siapa tahu mungkin bisa di rambut bisa. Oh, itu benar apa lagi men? Oh iya, alasan saya teman jadi hero kan ingin mencari hobi lah. Oke kan sampai bosan. Oke men.
Ya iyalah, fisiknya terlalu, kalau kita main game udah level 100 nih anak, udah maksimal banget ya King. Anjir, King ketemu sama King di jalan men. Anjir. Oke King, sampai mau pakai masker tadi. Tuh siap King. Anjir memang kok, King kalau dilihat dari fisik memang nakutin, tapi kenyataannya nope. Nope banget sih King. Anjir, penampilannya memang nakutin banget, no. Menyeramkan. Enggak. Oh, udah bisa beli kok. Iyalah, udah level maksimal. Udah maksimal banget. Oh, siap pertumbuhan. Oke, men. Oh, sangat bosan, sadis kok. Memang palkon banget ini anak. Wih, jatuh udah kelas dansa lah ini men. Malah ditawarin kelas dance. Oke, men. Wih, masih nanya. Oke, men. Oke. Oh, dengan liburan. Wih, jadi yare, yare dah sih. Oke, men. Jangan bilang ini pengisi suaranya Jotaro. Yare, yare dah sih. Oh, ada kucing. Aku fokus malah ke kucing malah ini nah, lewat kan. Walaupun kucingnya tertutup subtitle, aku tetap melihat kucing, men. Oh siap men. Oh siap ini King, oh, malum sih pahlawan kelas S gitu loh. Jadi bisa memberi motivasi men, pahlawan kelas S. Apalagi King gak lihat King tangannya gini. Oke okay, King, mantap King. Wih cara logis banget. Oke okay, men. Oh siap. Memang sih bener sih yo, kalau dipikir-pikir lagi memang bener, nggak ada yang salah dari ucapan si King. Oke, memang kok King kok pahlawan sudah pahlawan kelas S. Ngasih masukan tuh enak banget gitu loh. Wey, memang hebat sekali memang King dilawan. Oke, men. Nah ini mau main game di rumahku. Oke, men. Aduh, ditolak ah. Oke, men. Nah ini ngejap main lagi kan. Memang King. Oke okay. Oh jatah. Walaupun si Saitama one punch, tapi main game lawan King kalah terus. Memang King luar biasa. Oh satu jari. Oke okay, men. Weh saya bacot. Oke okay, men. Main dengan satu jari. Sadis gila lah ini Garo. Oh siap ngelawan Watchdog man. Siap men. Luar biasa. Si Garo pun sampai kalah gitu loh. Ya bukan kalah, dia apa oh, melarikan diri lah. Karena ngerti gak akan bisa menang lawan Watchdog man. Nah ini ketemu King gitu. Wajar lagi nih. King ketemu King. Oke okay. Oke okay, men.
Untung ada Saitama loh. Kalau nggak ada Saitama, King kan udah mati. Kan? Untung ada Saitama beneran. Wih, coba lihat. Banyak banget terbaca. Oke, men. Nah ini. Wajib, cuma ditendang tok lah ini. Tidak, oke. Bekas sampai gitu kok. Lah ini, untuk ada Saitama gitu. Kalau gak ada Saitama udah kalah si King ya. Bukan kalah lagi, mati mungkin. Oke. Iki mencari yang mencari Garo, tapi tadi tuh udah ngelawan Garo. Ya memang sih yo spontan gitu loh. Siapa lagi nih? Oh, Sonic, Sonic. Oke. Oh, siap. Oh, anjir. Sonic pun kalah cepet ah. Memang sama kayak saya tamat, ding. Sonic salah kalah cepet Sony. Nah, nih. Langsung dua main anjir. Oh, kena. Oh, oke. Okay. Kunai peledak. Oke. Okay. Oh, Shippuno win. Oke, men. Apa ngajakmu? Oh, hal besar, men. Apa nih hal besar ini? Siap. Tampilannya memang enggak mencerminkan mereka ninja tuh enggak, men, tampilannya. Oke. Okay. Oh, anggotanya. Nah iya, kenapa mengajak itu Sonic? Udah jelas-jelas ada aku lah ini, men. Kok aku gak diajak jadi itu ikut gabung asosiasi monster lah, ini kenapa nih? Oke. Okay. Wah, siap langsung bisa jadi monster. Wah, anjir. Oke. Okay. Kok kayak ular saat berubah jadi monster tuh kok kayak ular. Oh, saya monster. Oke. Apakah si Sonic akan memakan? Lah ini, men, kita lihat dulu. Tapi kayak dia aromanya enggak, men. Karena walaupun kayak gini enggak. Falcon. Oke. Oke. Ragu-ragu mesti lah. Sel monsternya tuh kayak jantung gitu loh. Oh, apa lagi nih ya? Tak kira ending. Aku kira ending, dan belum toh. Oke. Okay. Oh, ketahui. Apa nih? Wah, ini zombie man, ini zombie man. Zombie man. Oke, sesuai dengan namanya zombie man. Kulitnya pucat banget, putih. Hai, Mizet, Gorilla cok. Oke, Min, Gorilla cok. Anjir, yang ngasih subtitlenya. Oke. 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 Lah ini Gorilla beneran kok bisa ngomong? Ini pahlawan tuh bukan? Nah ini. Oh, siap. Enggak mempan kan?
Gak mempan kan? Wah anjir. Oh, kalau dilihat itu kayaknya kalau gak salah season 1 yang robot gorila itu loh, kalau gak salah loh. Dari tangannya kelihatan men. Oke nih Garo anjay, nakutin memang kok. Memburu para pahlawan kok. Oke, kok nggak ada lagu ending? Kok gak ada lagu ending? Seharusnya ada keluar lagu ending. Orochi. Oke men. Kota Z kan tempatnya Saitama itu. Tempatnya Saitama kota Z. Anjir, ini sepertinya nggak ada ending ini. Tanpa lagu ending, openingnya ada tapi endingnya nggak ada. Wah ada pesan, wajir. Yo mengulangi dua kalimat yang sama men. Nah kan tiga kali diulangi. Langsung berubah. Iyalah ini mesti abis makan cell monster mesti. Abis makan cell monster itu. Kan? Oke. Wes ya anjir dibakar dulu. Ya enggak ada efeknya men dibakar dulu. Kan ya enggak ada efeknya lah dibakar gitu. Oke men. Bener sih bener. Andre kalau enggak dibakar. Oke men, aku lapar gini. Oke, kalau enggak dibakar dulu langsung dimakan. Mungkin berubah jadi monster. Oke men. Sayangnya tuh dibakar ini tuh, jadi ya nggak bisa dari monster lah. Oke, sudah ending, nggak ada ending, nggak ada endingnya memang musik ending nggak ada. Yo, men.